terjadi tragedi di depan pasar baru Desa Kranji. Beredar video memperlihatkan mobil sedot WC atau truk pengangkut pembuangan septic tank bocor. Video itu diunggah akun Instagram @viralkak Jumat 25 Desember 2021. Apa namanya? Pembuangan septic tank. Terlihat dalam video yang direkam warga, isi dari mobil tersebut berceceran di jalanan. Warga yang melewati jalanan itu pun terpaksa harus menutup hidung karena bau menyengat. Hal itu juga diungkapkan saat merekam video. Bau telek guys, tutur si perekam. Bau telek adalah bahasa Jawa diartikan dalam bahasa Indonesia kotoran ayam. Pada keterangan unggahan dituliskan kejadian terjadi pada Jumat 24 Desember 2021. Desa Kranji, trek yang... Kronologisnya, sebuah truk bermuatan limbah milik PT Karunia Alam Segar atau Mie Sedap Gresik melaju dari arah Gresik ke arah Tuban. Sampai di sana, di Desa Kranji depan Pasar Kranji ada insiden pintu bak truk yang belakang terbuka dan mengakibatkan muatan limbah tumpah ke jalan raya. Telek, guys.